Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Inglisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya ya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama kita awali dengan yang segar dan manis. Di sini Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah lagi berupa rangkaian bunga yang dibentuk menjadi boneka. Cantik sekali bonekanya yang terbuat dari bunga. Dari akun Instagram Ayu Ting Ting, wow, alhamdulillah, makasih semuanya, setiap hari dikirim bunga dan coklat, so happy. Tulis Ayu Ting Ting di Instagram pribadinya, sontak membuat para sahabat mengomentari, wah mau bu, hashtagnya love love love. Kemudian dari sahabat Erlina Farida, senangnya Ayu happy. Dari Hi Baby, guruku pernah ngendiko, semua itu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jika kita berpikir positif, insya Allah datang juga yang positif, dan begitu pun sebaliknya. Terima kasih sudah selalu kuat Ayu Ting Ting, semoga kekuatanmu dan semuanya bisa membuat dirimu semakin kuat. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, dan terima kasih untuk semua yang telah memberikan Ayu Ting Ting kebahagiaan. Itu 5425, banyak yang sayang dan cinta sama Neng Ayu Ting Ting. Semangat terus, cantik dan sehat selalu. Orang yang baik tentu banyak yang menyayangimu, cantik. Pasca pernikahannya gagal dengan Adit Jayusman, Ayu Ting Ting tetap terlihat tegar meski hatinya hancur. Tetap semangat Ayu Ting Ting. Dan banyak sekali para sahabat yang memberikan dukungan serta semangat untuk Ayu Ting Ting. Dari Instastory Uut Permatasari, di sini ada sepenggalan kata yang sangat jelas masuk ke dalam hati. Meninggalkan dia yang pernah baik, tapi insya Allah akan mendapatkan yang terbaik buat Bunda. I love Ayu Ting Ting. Sontak Instastory tersebut langsung dibanjiri komentar para fans Ayu Ting Ting. Dari Titin, happy selalu dan semangat terus kesayangan untuk melangkah ke masa depan yang lebih indah. Hashtag Ayu Ting Ting, support Ayu Ting Ting. Mae 69, semoga selalu sehat sukses, aku akan selalu mensupport karirmu, cantik. Asrini Q, terus perbaiki diri dengan baik, insya Allah akan mendapat yang baik. Lilin Linda, bismillah amin, semoga Bu Ayu diberikan kekuatan dan perlindungan dari Allah, insya Allah mendapatkan jodoh yang benar-benar sayang, baik dan bertanggung jawab, amin ya robbal alamin. Begitu banyak doa dan dukungan dari para fans dan sahabat Ayu Ting Ting. Semoga Ayu selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.